The Zep sangat suka untuk headsetnya karena dia sudah menggunakan garansi. Hai teman-teman, kembali lagi di The Zep Channel. Hari ini The Zep mau mengunboxing headset Fantech HQ50 Mars Gaming. Oke, ini dia teman-teman untuk bungkusnya. Ini dia lapis bubble wrap. Tapi sebelum kita membuka ini, jangan lupa di subscribe, tekan lonceng notifikasinya, di like, komen, dan share ke semua teman-teman sekalian ya. Dan jangan lupa juga tonton videonya minimal 3 menit ya teman-teman. Terima kasih atas kerjasamanya. Dukung terus The Zep Channel dan The Zep Gamers Channel mencapai 4000 jam tayang dengan cara ditonton semua video lainnya ya teman-teman. Terima kasih. Oke, ini dia teman-teman. Mari kita buka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini dia teman-teman, Fantech HQ50 Mars. Okay. Ini dia teman-teman untuk barangnya. Ini dia. Mari kita buka teman-teman. Oh, nggak tahu ini. Wis penyok. Semoga aja kita mari berdoa. Oh, masih ini nih. Kita kletik aja. Mari kita gunting ya teman-teman segelnya. Ini dia teman-teman, headset Fantech HQ50 Mars Gaming. Oh iya, pasti kalian sudah melihat ya. Nah, untuk belakangnya, ya Allah. Ini dia teman-teman, dia menggunakan ultra lightweight design, extended durability cord, full motion control, noise cancelling microphone. Dia teman-teman. Okay, Fantech HQ50 masih sama saja. Lalu juga ternyata masih sama. Coba kita cek lagi dalamnya. Oh, di sini ada juga. Di sini ada kartu garansi ya teman-teman. Ntar kita ini dulu. Warranty card. Ini dia teman-teman, warranty cardnya. Nah, ini dia teman-teman. Di sini dia 12 bulan. Produk kami hadir dengan garansi 12 bulan dari tanggal pembelian terhadap semua cacat produk. Ini dia teman-teman, Mars HQ50 Gaming Headset. Oke, mari kita. Nah, ini dia teman-teman. Kita lihat dynamic dimensionnya
lalu ada mikrofon sensitivity-nya, lalu ada diameter speaker, frequency speaker, panjang kabelnya dia 2 meter. Oke teman-teman, jadi teman-teman, dia menggunakan 3,5 meter audio jack ya teman-teman, buat kalian yang belum tahu. Di sini mikrofonnya bisa kita putar 110 derajat ya teman-teman. Ini dia. Ini kita bisa putar 110 derajat. Nih. Lalu kita, nah ini di, kalau yang di sini di sini ada volume up dan down-nya. Oke, dengan 2, lalu menggunakan converter audio jack 3,5 mm. Ini dia. Ini bisa kita cek dulu nih antara keduanya. Oh, ini dia untuk headphone-nya. Lalu ini untuk mikrofonnya. Jadi kita sebut di sini headset. Sini untuk colokan mikrofonnya, teman-teman. Oke. The Zep sangat suka untuk headsetnya karena dia sudah menggunakan garansi langsung dari Fantech-nya sendiri. The Zep sangat mengapresiasikannya. Jadi buat nih teman-teman, mungkin worth it, mungkin. Mari tunggu saja, The Zep akan mereview headset ini. Di subscribe ya teman-teman, jangan hanya ditonton videonya. Jangan lupa di subscribe, tekan lonceng notifikasinya, di like, komen, dan share ke semua teman-teman sekalian ya teman-teman. Dan jangan lupa juga dukung terus The Zep Channel dan The Zep Gamerist Channel mencapai 4.000 jam tayang dengan cara ditonton video lainnya ya teman-teman. Sampai di situ dulu, terima kasih atas dukungannya. Dah. Thank you.